Selamat datang di channel baru kita. Sebenarnya ini channel gue ya, tapi karena channel gue udah lama banget gak gue update. Mati suri. Akhirnya gue mendapatkan seorang partner yang ingin bekerja bareng untuk menghidupkan kembali channelnya. Kenalin dulu dong. Halo, gue Bima. Gue videographer. Mau bantuin Sakti Siddhartha. Mas Buke nih, kita bikin bareng konten. Saya science photographer, saya juga gigolo kebetulan. Tapi itu tidak akan saya ceritakan. Jadi kontennya ini akan... Waduh, ini yang punya. Tunggu. Oh, ini kan? Boleh dong. Lo masuk dulu nih buat channel YouTube gue. Apa? Ini buat channel YouTube gue. Apa? Oh iya. Say hi dulu. Hi. Dia lagi pameran, datang di Senayan City. Oke. Okay. Gua belum apa-apa, gua udah di band cafe ini. Ah, oh, masuk. Apa kan? Jangan disentuh karya. Jadi gue cerita dulu tentang channel ini. Kemarin kan isi channel gue sebenarnya vlog-vlog doang. Yang nonton yang isinya cuma ada Raisa sama Bara Suara aja. Jadi akhirnya gue lelah. Mungkin orang-orang mau ngeliatin Raisa, gak ada yang mau ngeliatin gue. Terus gue punya mimpi buat, gue mau punya channel yang isi pembelajaran. Akhirnya jadilah channel ini. Yang kita namain Sotoy atau Sotau? Sotoy deh. Sotoy ya? Kita namain Sotoy. Sotoy. Sotoy pakai tanda seru, jadi kayak Sotoy, Sotoy lu. Jadi lu gak bisa ngatain gue, lu Sotoy semua, gak ya, bisa gak. Karena gue emang Sotoy. Gue udah gitu aja. Nah channel ini akan menginterview, isinya mostly akan menginterview beberapa teman fotografer, model, rekan gigolo juga bisa. Terus gigolo model banyak ya? Hah? Gigolo model? Gue gak bilang model gigolo. Awas lo kena. Oh iya. Tristan Muslim, gue mau banget interview Tristan Muslim. Pasti hancur nih. Terus ya gue juga butuh itu sih, nge-boost exposure man. Mau Karin gitu. Gue beneran mau interview orang-orang itu, tapi lebih dari sisi visual gitu. Iya. Misalnya produksi gimana Tristan Muslim punya ide dengan konten majelis lucunya gitu. Kita lebih mau ngebahas ke produksinya ya, mungkin ya, dibandingkan kayak tutorial-tutorial bikin ini. Cara gitu. Foto bagus gitu. Bosen. Lu cari di YouTube juga banyak. Cara foto bagus, banyak banget yang ngajarin. Di sini enggak, gue enggak ngajarin cara foto bagus. Pokoknya kalau lo ngajarin lo jadi fotografer, asli bisa tahu. Sotoy. Pokoknya kan kalau cari cara foto bagus, ya udah lo nggak usah lanjutin nonton.